Pak. Maju. Gimana hari ini? Lumayan lah. Oh gitu. Kira-kira Wawan di mana ya? Mana aku tahu, kayak kamu udah tahu Wawan aja lagi. Wawan lo sering jalan-jalan terus. Dari mana, Wan? Biasa. Biasa dari mana? Boker. Wan kerja mulai dulu nyopet terus. Mau gimana lagi, Rut? Enggak ada kerjaan lain. Wan. Usaha kek, kerja kek, maling ayam kek, kayak boker gitu kek. Jual diri kek. Yang penting halal. Itu juga haram, Gus. Ah, sudah sore, aku pulang dulu ya. Oh, iya, Sa. Yuk. Hati-hati lu. Yo. Kamu juga? Ini ya, sudah sore juga, aku pulang dulu ya. Iya, kasihan adekku di rumah, ada yang jagain. Oke. Aku juga harus mau beli buku buat dia. Ya sudah, hati-hati dulu ya. Yuk. Nice. Kalau gini caranya, mending gua pulang aja, nyopet lagi. Sudah makan, Dek? Belum, Kak. Ini kakak bawain makanan. Habis itu minum obat ya. Nanti aja. Oh iya, kakak juga punya hadiah buat adek. Seorang anak kecil bertubuh dekil, tertidur berbantal sebelah lengan, berselimut debu jalanan, rindang pohon jalan menunggu rela kawan setia sehabis bekerja. Siang di seberang sebuah istana, siang di seberang istana sang raja. Kamu gak apa-apa, Dek? Dapat banyak.
Wih, kalah dong uang copetku. Ini pun buat berobat adikku. Oh iya ya, lupa. Oh iya Gus, adikmu sakit ya? Ya udah aku pergi jungin ya. Iya dah, ya jagain ya. Sekalian bilangin aku agak telat pulangnya soalnya uangnya masih kurang. Lah, uang sebanyak itu masih kurang. Iya, masih kurang 100. Ya udah deh aku pergi dulu ya. Yoi. Ya udah, Bro. Gua juga lanjut topet nih. Iya dah. Yuk. Sip, Bro. Pak, dompetnya, Pak. Oh, lain, Mas. Oh, itu bapaknya. Pak. Pak, dompetnya. Oh, iya. Terima kasih ya. Kayaknya kamu... Ini ucapan terima kasih saya buat kamu. Seriusan ini, Pak? Benar. Saya terima kasih banyak. Ada sesuatu yang penting dalam sini. Terima kasih banyak, Pak. Yang sudah terbiasa tamu negara tampak terpesona, mengelus dada, gelengkan kepala, saksikan perbedaan yang ada. Sombong melangkah istana yang megah, seakan meludah di atas tubuh yang resah. Ribuan jerit di depan hidungmu, namun yang ku tahu tak terasa mengganggu. Jadi begini Nana, cerita yang tadi itu Bapak ambil dari buku. Jadi intinya dalam hidup kita harus jujur, karena jujur itu berlaku dimanapun di dunia ini. Kita yang jujur pasti menang pada akhirnya.